Pemirsa, sejumlah siswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lampung Tengah menggalang dana kemanusiaan untuk Palestina. Berpakaian seragam sekolah lengkap, siswa sekolah menengah atas ini membawa atribut berupa spanduk menggalang dana di Jalan Lintas Sumatera Bandar Jaya. Salah satu pelajar mengatakan kegiatan penggalangan dana ini dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kepedulian mereka kepada warga Palestina. Untuk kegiatan galang dana ini tujuannya itu apa, Mas? Yang pertama kita punya lembaga besar yaitu Ajismo, ya. Perserikatan Muhammadiyah. Nanti kita akan salurkan ke pimpinan daerah, kemudian daerah menyalurkan lagi ke pimpinan wilayah, sehingga nanti wilayah kirim lagi ke pusat, sehingga pusat akan memberikan bantuan secara langsung untuk warga dan masyarakat Palestina. Kegiatan penggalangan dana ini akan dilakukan secara intensif dan di berbagai tempat. Selanjutnya, penggalangan dana akan dilakukan di Simpang 4 Kampung Adijaya. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, MGN.